Kadang-kadang kita fikir kehidupan orang lain lebih baik. Padahal, mungkin saja kehidupan dia lebih sukar daripada kehidupan kita. Apa yang membezakannya adalah, dia tidak mengeluh. Tuhan tak akan gagalkan kita tanpa sebab. Tuhan gagalkan kita untuk hubungkan kita dengan sesuatu kejayaan yang lain. Sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita impikan. Bermimpilah setinggi mungkin. Lalu berusahalah dalam diam, tanpa perlu bercerita tentang kerja keras kita kepada orang lain. Abaikan segala drama yang ada di sekeliling hidup kita. Biar suatu hari nanti, kejayaan itu yang akan membuktikan siapakah kita di suatu hari nanti.